Ternyata cleaning and service level is not up to standard. Lo majikannya bule? Enggak. Di Hong Kong. Okay. Iya itu ya, kalau dia itu pindah pindah apartemen aja tuh banyak yang nggak disukai sama tetangga. Kalau misalkan mau nambah nambah kontrak ini sewa, dia itu nggak boleh ya sama orangnya. Ini juga mau pindahan lagi, dulu juga kan kayak gitu, udah 3 kali pindah-pindah itu. Berarti sampean gak resikan ini. Iya katanya lah, kalau misalkan aku nggak resikan, terus aku lo udah mau 4 tahun gitu nggak resiknya gimana? Yo Ya jangan, kalau belakangan ini mungkin. jangan komplain ke saya yang nulis kan majikan. Aku kan cuma baca. Sampean ini. Ya enggak maksud, ya aku nggak komplain, cuma ngomong aja ya maksudnya tuh. Nah, iya ya aku jangan digas dong, kan aku ndak ngegas. Aku kan ngomong. Majikan sampean berarti kan menganggap sampean enggak resikan, kan gitu aja toh. Iya. Heeh. Ya enggak apa-apa. Kan itu ya mungkin mungkin karena belakangan ini karena majikan cowok kan udah 3 bulan juga di sini, di rumah terus. Bersih-bersihnya susah, sedangkan harus masak pagi, kadang kan buat bosku itu yang cewek di sik, bawah. sik. Aku pena Siangnya. aku penasaran sama sampean tadi loh. Ke Wanjai cari Kenapa? kupon, gajinya ke rumah, kuponnya buat jajan. Sik lah. Ini kupon apa ini, Mbak? Aku kok nggak ngerti ini. Ya kalau minum kan minum tequila kan itu dapat kupon kan kalau kita dibeliin minum. Ya wis ngerti wae to dunia opo kan sampean wis. Enggak. Yang aku tahu, yang aku ngerti itu open BO, aku ngerti. Terus prostitusi by online. Nah, itu aku ngerti. Tapi kalau yang kupon aku Oh, kan enggak ngerti. aku nggak tahu nak open BO atau online online kayak gitu, nggak mau, aku nggak pernah. Tapi minum. Tapi aku dulu punya pacar, tapi aku udah putus Makanya, tahun yang lalu. kerjanya nggak usah yang di dekat situ, biar nggak minum-minum lagi. Yang jauh sekalian di Ya kan. Yunlong, di Longping, di Sungsoy, Iya, nggak mau lah. yang Tin Sui Wai. Ya, sampean mau mau kupon apa mau kerja, lah itu yang repot. Iya, tapi kan itu kan udah dari sebelum dimajikan ini kan udah kayak gitu. Ternyata lancar-lancar aja kok. Cuman ya mungkin udah rezekinya lah dari yang di atasnya sampai sini aja dari kemajikan ini mungkin. Aku juga kalau dibilang enak mah enak, cuman kan aku kan pikirku ntar lah sabar nunggu visa apa sih visa aku habis gitu. Tadinya juga aku sebenarnya udah pengen ini, soalnya kan apa apa beli sendiri, sedangkan yang cowoknya kan di rumah, jadinya kan enak. Cuman aku kan nunggu nunggu, merasa duluan yang notice aku. Berarti intermenet. Enggak tahu ya itu sampai tanggal itu. Enggak, sampean yang minta apa dia yang nulis? Dia yang nulis itu. Oh ya interminate no, kan dia yang minta sampean keluar. Iya. Ini kan bisa diganti majikan tanpa harus apa namanya keluar, kan dia relocation. Ngomongnya kayak gitu, alasannya kan nggak seperti itu. Nah itu kan ya harus ya nggak tahu tapi kan harus yang surat di imigrasinya itu kan belum dikasih. Nah ini kan employee living Hong Kong for immigration iya. And no longer requires the service. Ya nggak tahu tapi kan kalau nunggu visa di Indo bisa nggak sekalian aku tangan istirahat dulu gitu. Bisa lah.
Gak ada yang gak bisa. Tergantung rezekinya sampai nanti ketemu sama majikan yang mana. Kan gitu aja tuh. Iya. Gak ada masalah kita. Aku kok penasaran tadi sama kupon ternyata. Sering tuh sampean ke Wanjai. Tiap libur. Aku gak pernah kemana-mana di situ terus. Terus nggak kecantol, nggak ada yang nyantol, bule mana, Amerika, Kanada, Australia, apa mana? Aku dulu pernah pacaran kan, tapi kan udah putus 4 tahun yang lalu, makanya aku minum. Gara-gara putus cinta. Oh, sama orang mana? Sama orang USA. Oh, nggak jinikain? Nggak mau. Yang nggak mau siapa? Akunya nggak mau diajak ke negaranya. Loh, ya salah gas aja. Nggak mau, aku milik keluargaku. Loh, loh, loh. Suami itu nggak penting, yang penting itu keluarga sama anak. Loh, nanti kalau udah ada suami terus anaknya dibawa kan boleh, keluarganya dibawa aja boleh. Nggak boleh. Kata siapa? Nggak boleh. Kata siapa? Kata dianya. Hah? Ya kan karena kenapa aku nggak nikah itu kan aku juga pacarannya kan 2 tahun kan lama, cuman kan kenapa nggak nikah ya karena nggak boleh. Jadi buat apa? Aku milih anakku toh. Nggak boleh dibawa ke Amerika anaknya. Nggak boleh, orang aku pulang aja katanya setahun sekali aja, ya nggak mau lah. Tapi kalau anaknya boleh dibawa, Semen mau sama dia? Tapi kan dia nggak boleh dianya itu nggak mau. Nggak, kalau boleh Semen mau. Nggak mau. Duh. Sama Indonesia aja. Loh, loh, loh. Udah pacaran kok nggak mau gimana sih? Ya orang udah, ya kan udah putus sekarang. Oh gitu ceritanya sampean. Ibaratnya gini. Ibaratnya kan kita ngelihat cewek-cewek tuh dulunya walaupun aku belum cari uang di situ kan lihat kayak gimana. Oh nanti kalau aku jadi istrinya terus dianya kayak gitu. Ngapain kan pasti sakit hati kalaupun banyak uang itu apa ya kalau masalah urusan hati itu kok bukan segalanya uang itu. Oh. Karena apa ya sakit hati itu ya sama kayak saya sekarang itu kalau kangen hatinya enak ya minum. Kalau hatinya enak minum, kalau nggak enak ya kalau hatinya lagi ini minum kadang nangis sendiri. Duh. Diem sendiri. Ngapain kalo nangis, Mbak? Ya nggak apa-apa, jangan nggak usah ditanya. Saya enak nggak enak hati saya tetap minum Mbak, kalau nggak minum kena batu ginjal nanti. Ya Allah, tapi kan saya minumnya Tung Laijah Mbak. Iya aku juga sukanya Holok. aduh sampai ini ada-ada aja. Oke, sudah ya. Tadi dicatat sama bojoku. Lah tinggal sekarang sampean kasih foto. Sampean foto seluruh badan. Itu agen apa itu? Duh. Gini Mbak, kalau agennya bojoku namanya Great Union. Kantor kita ada di Laijiko. Tapi kita punya teman banyak. Jadi temennya ada 4. Jadi data sampean selain kita punya majikan sendiri, kita juga ada majikan dari teman-teman. 4 orang. Oh, dicabangin gitu. Ya, jadi mana yang mau, sampean juga boleh nyabang kiri kanan atas bawah juga enggak masalah. Gitu aja. Ya, aku kemarin itu cuma di Bandung sih. Nah. Ya, sampean jangan krusek-krusek dong. Nanti kalau krusek-krusek kan dengerinnya enggak enak. Jadi nanti sampean kasih foto, habis kasih foto bisa nggak kayak Sujike? Aduh, nggak tahu.
harus kayak kau sensi ujikan. Loh, lah, gimana kita cuman ngomong ke majikan? Kamu mau ini majik, kamu mau ini anak, mana fotonya? Ini fotonya tok. Terus nggak dikasih sampean supaya ketarik apa gimana? Gimana sih lupa aku? Ya nama sampean siapa? Anaknya berapa? Usianya berapa? Anaknya umur berapa? Terus kalau sampean ex Hongkong sekian tahun kan ya harus cerita. Aku kerja di majikan pertama gini-gini, aku bisa masak sedikit-sedikit. Aku masaknya apa? Lah sebutin. Dengan begitu kan kita gampang sampean untuk dapat majikannya. Nah, kita nggak kayak agen-agen yang gede juga yang ibaratnya orang datang ke kantor terus nungguin sampai sore majikannya datang. Iya, nah, buang-buang. Makanya. Makanya bikin video biar nggak buang-buang waktu. Sampean interview malah belum keluar dari majikan, sampean libur bisa ketemu sama majikan malah enak. Belum belum keluar udah diproses, majikan udah mau. Nah, nenek sampean ke agent nunggu majikannya datang. Iya, kalau ada yang datang. Kalau enggak, itu kayak itu skema aja. Iya, ya itu skema jadul kemarin namanya. Itu tahu enggak? Iya, kemarin itu tahu enggak? Aku turun itu ya kan, itu ada kan agent dewan saya. Aku turun tuh dikirain aku tuh enggak niat cari majikan, katanya aku minum. Padahal akunya kan ke kos WB gitu, cari yang lain. Di situnya kan enggak ada majikan lah, ngapain aku duduk-duduk di situ? Ya makanya. Makanya kalau saya suruh, ya kalau saya suruh bikin video itu biar sampean enggak harus ke kantor nungguin majikan. Coba nanti sampean mau apa? Ya suara apa-apa gitu, soalnya aku lupa kasih cikinya. Ya ntar kasih contoh sama bujuku ya. Iya, biar akunya kan tinggal praktekin. Oke. Ya wes, makasih Mas Mbak Cece. Siap. Sampean kan apa udah pindah? Beneran udah pindah? Ya coba kalau nggak percaya dicek. Berapa kali sampean ya turun? Mau, masa aku ting-tang-ting-tong. Berapa kali sampean anda turun nanti kan nggak akan ketemu kita. Oh, berarti udah beneran pindah toh? Iya, kita di Kamsung Road, sampean nggak pernah nonton kontenku sih. Iya, aku TikTokan terus. Nah, iyalah, saya nggak main TikTok soalnya. Mainnya YouTube. Oke. Okay. Kamsung Road itu deket Yunlong ya? Iya. Kalau mau kesini ya monggo. Sampean nggak usah bikin video, main ke sini tak bikinin video. Nggak mau jauh. Nah, gitu. Ya sudah, nanti suruh dicontohin gimana, nanti aku niru gitu. Oke. Ya udah, assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam, sehat selalu. Bye-bye. Ya, makasih. Oke guys, Mbak El luar biasa. Kupon. Aku baru tahu loh. Ada kupon gambare ngawene, Buyan piye. Oke lah, ya udah mudah-mudahan dapat rezeki lah ya. Dapat rezeki sampean, Mbak E, sehat selalu, tetap semangat ya. Jaga badan, tetap keep stay tune my YouTube channel, and see you next video. Bye bye.